Selamat datang di Pawone Budemar. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bunda? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Budemar akan memasak oseng sosis pedas cabe hijau. Rasanya mantap. Penasaran kan Bunda? Tonton terus ya. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita memasak. Nggak pakai penyedap. Oh, udah hitam. Nyalakan lampu 8 detik lagi. Yuk. Thank you.
Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya oseng sosis pedas cabai hijau sudah siap untuk dinikmati. Mantap ya bunda. Cobain ya, ambil sosisnya aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Enak, pol mak nyuse. Sampai jumpa lagi di Pawone Budemar dengan resep berikutnya. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.